very beautiful with the sun. My city morning always comes with you. I hear the story. I woke up in the spaceship traveling at the speed of light. Hello, hello everyone! Winter holiday is here and I'm supposed to bring my ski equipment. But as I've seen that there's no snow around me, so what can I do? Well, right now I'm in the ski resort called Saint-Pierre de Chartreuse and there's no snow at all. But don't worry, follow this video and I'm going to show you around, okay? To describe this feeling of what it means to now be one. Nothing could ever keep apart, forever cherishing your heart. Saint-Pierre de Chartreuse adalah sebuah desa kecil dengan jumlah penduduknya kurang lebih 1000 jiwa. Desa ini terletak di Departemen Isère di wilayah Auvergne-Rhône-Alpes, Prancis Selatan. Memiliki ketinggian 900 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh beberapa pegunungan seperti Chamchaud yang ketinggiannya mencapai 2082 meter dari permukaan laut, juga pegunungan Charmansomme dan Grimsomme. Tidak heran, Saint-Pierre de Chartreuse menjadi tujuan wisata musiman. Ketika musim dingin dan saat banyak salju yang turun, maka dapat dipastikan desa Saint-Pierre de Chartreuse ini menjadi destinasi wisata ski resort terbesar di wilayah Auvergne-Rhône-Alpes. Untuk ke desa ini, dari Jenewa kalian bisa naik kereta api TER sampai ke Grenoble, kemudian naik bus sampai ke desa ini. Total waktu perjalanan sekitar 2 jam. Ada baiknya datang ke kantor turis ketika sampai di desa ini, teman-teman. Untuk apa? Untuk mendapatkan beberapa informasi terkait kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan di desa ini. Atau ingin mendapatkan masukan atau saran dari petugas kantor turisme ini. The sky is in my feet and the ground above my head. I'm landing on a star. Di tempat ski resort inilah pertama kali saya belajar berski. Jika tidak salah, saya ambil paket kursus 3 atau 4 jam gitu ya. Dan selanjutnya, saya bermain sendiri. Saya memulainya dari jalur berwarna biru, kemudian jalur merah dengan kesulitan dan ketinggian yang berbeda. Seru banget bisa berski, guys.
happens next. Blah, 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 blah. Tahun 2020, saya berski di desa yang memiliki ski resort ini. Benar-benar senang banget bisa kembali bermain ski. Guys, look at this panoramic view. Wow, very beautiful with the sun, signs like that, and the wind is quite strong, so I don't know whether you can hear my voice. Lalu tahun 2022 saya berski kembali ke desa ini. Makin terampil level ski saya, guys. Oke, saat ini saya sedang berada di puncak ski resort namanya Sia, La Sia. Ini di ketinggian hampir 1900 meter dari permukaan air laut. Dan yang saya perlihatkan kepada kalian adalah mereka pada siap-siap, para peski ya maksud saya, mereka pada siap-siap untuk berski, turun. Dan yang juga kalian lihat ada telesias. Saya coba zoom. Sila. Can you see? Ya. Yeah. Dan di bawah, ya di bawah ini adalah tempat ski yang sudah saya lewati dari pagi. Semuanya lin merah, tapi saya tidak bawa kamera saya yang bagus ini untuk merecord. Dan saya sudah mencoba merecord pada saat saya ski tadi tadi siang maksud saya, dengan stabilisator saya, dan hasilnya mungkin baik, tapi saya semoga hasilnya baik. Dan seperti yang saya bilang bahwa ini adalah stasiun ski yang paling tinggi di Saint-Pierre de Sartres. Jadi kalian harus kesini kalau ada kesempatan, atau kalian bisa mencoba di ski resort yang lainnya ketika kalian ada di Eropa. I see the earth is spinning and I can't let go. Crashing on the moon, calling mission control.
Ça va? Ouais. Je te protège. Si jamais il y a quelqu'un, parce qu'on n'est pas vous de là. Ouais, c'est trop vitesse. Trop vite. Pour lui, ouais, ça va. Tu vas arriver quand même. Nah, awal tahun 2024 ini, saya kembali ke desa ini dengan harapan ada salju turun lagi. Ternyata tidak ada salju sama sekali. Oh my goodness. Tidak mungkin kan saya membatalkan atau mengganti tanggal kedatangan ke tempat penginapan yang sebelumnya sudah saya dan teman-teman pesan. Jadi ya tetap berangkat deh. I'm not going to test whether I got COVID or not. Yeah. And then the other one. Ooh. Oh my God. So disgusting. Sialnya, dua harian setelah sampai di desa ini, saya kena COVID. So, saya terisolasi di kamar penginapan dan teman-teman pada heran, plus mereka kepada ketawa. Dua hari kemudian, saya sembuh dari COVID dan langsung deh tancap gas masuk keluar hutan. Ya, karena salju tidak turun, saya harus melakukan aktivitas di luar ski. Jadi saya jalan masuk keluar hutan seperti yang saya tunjukkan di sini. Kalian bisa lihat ini sungai ya, dan ada jembatannya. Saya harus menunggu salju mulai hari Selasa ya. Dan ya lumayan, ini trekking yang agak sedikit pendek ya, but it's worth, you know, trying. Then sitting around in the apartment in the chalet. So, meski tidak ada salju sama sekali, bisa kok berolahraga lainnya seperti hiking 1 hingga 2 jaman gitu. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, para wisatawan di depan saya ini juga sudah siap-siap pergi hiking. Saat ini saya sedang berada di stasiun ski namanya Les Essarts. Les Essarts ini lumayan tinggi, dan untuk mencapai tempat ini saya harus berjalan kaki selama 40 menit dari desa Saint-Pierre de Chartres. Beginilah suasana jalur ski saat tidak ada salju. Mesin gondola dan télésiège tidak beroperasi. Sudah 2 tahun ini tidak beroperasi karena salju tidak banyak turun. Always changing, those blood stains.
Di desa hanya ada satu toko persewaan perlengkapan ski yang buka. Tempat langganan saya dan tempat persewaan perlengkapan ski lainnya sudah gulung tikar. Miris juga. Setelah wabah COVID-19, sekarang no more snow. Apakah ini imbas nyata dari pemanasan bumi atau global warming? Baiklah teman-teman, semoga video ini menghibur dan menginspirasi kalian untuk melakukan aktivitas alternatif atau aktivitas pilihan yang kedua ketika kegiatan utama kalian tidak terlaksana. Alright guys, now you know what to do when you are at the ski resort and when there's no ski around. I'm sharing my experience with you. Whenever I come here and there's no snow, I always find activities that please me, such as walking or hiking in the mountain, and also find other activities that I like most, making videos, making photos, and you guys also can find out more interesting activities whenever you come at any ski resort and there's no snow around. All right. So if you like this video, don't forget to hit like button, subscribe, and of course, share this video with your friends. Thanks a lot for watching my video. I hope you enjoy it, and I'll see you next time. Ciao, ciao.